Jumpa lagi di dapur Mama Eva. Kali ini saya mau masak bakmi Surabaya ala restoran. Kalian simak videonya sampai selesai ya guys. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di pencet loncengnya ya. Oke, kita mulai masak ya. Oke, bahan-bahan untuk membuat bakmi Surabaya. Ini sudah saya siapkan bakmi yang sudah saya rebus, satu bungkus bakmi rebus. Oke, sudah saya tiriskan. Kemudian ini ada satu ikat sawi hijau. Kemudian ini ada kol, juga sudah saya potong. Oke, ini ada daun bawang, daun cedri. Dan untuk toppingnya, ini ada sosis, tadi ada 3, sudah saya potong-potong. Ini ada bakso 5 buah tadi ya guys. Kemudian ini ada ayam goreng yang sudah saya suwir-suwir. Oke, kemudian untuk bumbunya. Oke, untuk bumbu bakmi Surabaya yang kita perlukan cukup banyak. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit karena saya suka pedas. Kemudian ini ada telur, nanti saya kocok lepas, dan ini merica. Untuk sausnya ini ya lumayan. Ini ada saus tomat, kecap asin, saus tiram, kecap manis, dan saus pedas. Oke. Oke, kita mulai menghaluskan bumbunya dulu ya guys. Kita mulai masak ya. Oke guys, ini minyaknya sudah panas ya. Yang pertama kita masukkan dulu telurnya. Oke. Lalu kita aduk-aduk dulu. Ini. Kita angkat dulu ya guys telurnya. Masukkan bumbunya. Oke. Kita masukkan saus tiram. Kita masukkan kecap asin, saus apa, saus tomat, kemudian saus sambal ya guys. Kita aduk dulu sebentar. Topinya semua kita aduk-aduk lagi guys. Lalu untang lagi juga dimasukkan semua. Kita aduk dulu semua sampai layu ya guys. Kalau saya masak bakmi itu suka sayurnya agak banyak ya guys.
kelihatannya banyak, ini kalau sudah layu dia jadi sedikit. Kemudian kita masukkan sekalian bakminya semua. Ini terasa sekali nih guys. Kasih garam sedikit. Lalu kasih kecap asin ya, kecap manis. Kita kasih air sedikit guys. Jadinya banyak ini guys. Ini kurang saus, saus tomat saya tambah lagi. Saus sambal saya tambah lagi guys. Ini nanti rasanya jos. Kalian mau pakai udang juga bisa. Oke, tadi saya Azapa hanya punya bakso, sosis dan ayam. Kebetulan saya habis masak ayam guys. Jadi saya manfaatkan masak bakmi juga ayam. Oke. Loh, ini enak banget loh guys. Kita tunggu sampai matang ya. Oke guys, ini sudah matang bakminya. Ini kalian boleh coba di rumah ya. Enak banget loh ini. Oke, kita sajikan, kita matikan ya guys.
Oke guys, ini bakmi Surabaya sudah matang. Kalian boleh coba di rumah. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di pencet loncengnya ya guys. Oke, jumpa lagi di resep selanjutnya di dapur Mama Eva ya guys. Oke, assalamualaikum, selamat mencoba.